kalian harus membasahi tangan kalian terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus menggunakan sabun agar tangan kalian terhindar dari bakteri. Lalu yang ketiga, kalian harus mengusap telapak tangan selama 20 detik dengan gerakan secara memutar. Yang keempat, kalian harus menggosok sela-sela jari secara bergantian. Kalian membersihkan ujung jari dengan saling mengkunci seperti pada gambar. Yang keenam, gosok dan putar ibu jari bergantian. Yang ketujuh, kalian menggosok ujung jari di telapak tangan. Sebelum ke tahap yang terakhir, kalian harus mencuci tangan kalian dengan air yang bersih dan mengalir. Dan yang terakhir, kalian harus membersihkan tangan kalian dengan tisu atau handuk tangan agar tangan kalian kering. Dan jangan lupa untuk menutup keran, kalian bisa menggunakan handuk atau tisu agar tangan kalian tidak tercemar oleh kuman lagi.